Jangan tanya itu, tanya itu ya kalau buat pertanyaannya jangan penting tidak, Saudara. Jawabannya kan mesti singkat, penting, ya kan? Ada lagi pertanyaan begini, apa hubungannya antara ini dan ini? Jawabannya gampang, sangat erat, ya kan? Jadi pertanyaan itu kalau bisa dua kata tanya, bagaimana atau mengapa? Udah itu kan? Tiap dialog tanya itu bagaimana dan mengapa? Pasti jawabannya panjang. Jadi gitu, ada di mana kode etik disahkan? Enggak apa, Jakarta. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana proses kode etik itu dibuat sampai disahkan sampai dilakukan panjang jawabannya. Begitu. Nah, kode etik itu pertama kali dibuat Kedi ya, kita sebut Kedi. Kode etik guru itu dibuat oleh PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia. Lah, kode etik yang pertama kali dibuat tahun 1973. Itu pertama kali dibuat. Dulu kode etik rumusan ini bisa kalian download sendiri di Google. Rumusan kode etik Guru Indonesia 1973. Itu tebel awalnya. Tiap tahun kode etik itu dikaji kembali di mungkin ada yang apa namanya perlu diperbaiki terus begitu. Kemudian berkali-kali ada 6 kali perubahan ya, 6 kali perubahan sampai yang saya sebut itu yang terakhir itu sampai tahun 2021 itu kode etik yang paling baru. Seperti itu isinya sudah kalian bisa baca sendiri. Nah, intinya seluruh profesi ya, seluruh profesi itu pasti punya kode etik. Ada kode etik kedokteran, kode etik hakim, kode etik keperawatan, macam-macam. Semua pasti ada kode etik. Bahkan jangan-jangan profesi, dong di kampus kita ada kode etik mahasiswa, ada kode etik dosen. Semua yang ada. Jadi aturan itu ada dua jenis. Ada aturan yang tertulis, ada aturan yang tidak tertulis. Yang tertulis pun kode etik. Yang tidak tertulis, nah itu namanya apa kemarin? Moral. Tidak tertulis tapi diikuti, ya. Ya kayak misalnya guru yang masih baru, misalnya harus sopan, harus tunjuk kepada guru yang lebih awal, misalnya itu tidak tertulis di sini, tapi kalian ikuti. Nih, pertanyaan nanti prosesnya ya, prosesnya dari inilah prosesnya nanti detailnya. Tidak sampai. Apa lagi? Yang kedua tadi? Sanksi. Siapa yang kedua tadi? Saya, Pak. Ya. Kamu pentingnya kode etik. Jawabannya? Penting. Ya kan? Kenapa kok penting? Karena ketika ada pelanggaran, kalau guru yang nakal, saya melanggar apa? Oh, nggak ada aturannya. Jadi gitu nanti. Jadi selama itu ada aturan di kode etik, ya tertulis, maka itu sebagai dasar. Kalian misalnya ada kode etik mahasiswa, pernah nggak kalian baca buku itu? Saya yakin nggak pernah. Kalau kalian pintar, kalau kalian apa ya, pada kutip apa ya, pengen jahil ya, kamu baca itu kode etik. Cari hal yang tidak ada di dalam kode etik itu. Kalian melanggar, ya? Panggil misalnya, loh. Pelanggaran saya ada nggak yang ada di dalam kode etik? Ketika nggak ada, kalian bebas dari tuduhan pelanggaran itu. Jadi gitu ya, komputer. Dulu kode etik, zaman saya kuliah dulu nggak kayak sekarang. Sekarang enggak ya. Dulu enggak, cuma misalnya berpakaian yang sopan dan rapi. Jadi, makanya sopan dan rapi itu apa? Bingung, kan? Itu macam dulu. Sekarang kan didetailkan, harus gini. Jawabannya seperti itu ya, penting. Apalagi yang ketiga. Sanksi. Nah, ini penting. Ketika ada pelanggaran sanksi, sanksi itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama sanksi administratif. Nah, ada sanksi moral. Ya, ada dua jenis sanksi.
kira-kira. Sanksi administratif itu pertama bisa teguran. Teguran itu ada dua jenis teguran. Teguran lisan dan teguran tulis. Yang berat itu mah teguran tulis. Kalau teguran lisan ada apa? Guru pelanggaran misalnya guru jarang masuk, guru telatan gitu ya misalnya. Dipanggil. Besok jangan ulangi lagi ya. Kan gampang. Teguran tertulis, luarnya di situ. Malah lebih konsekuensinya lebih berat. Tidak ulangi maka tunjangannya dihapus misalnya. Tidak ulangi lagi maka akan dikeluarkan yang paling berat begitu untuk teguran tertulis. Nah kemudian administratif yang lain penundaan itu misalnya guru mau naik pangkat ya yang harusnya tahun depan karena dia melanggar maka ditunda lagi misalnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Jadi guru itu ya guru kalau yang PNS ya itu naik pangkat itu per 2 tahun. Per 2 tahun dia harus naik pangkat. Kalau misalnya kalian ada 1 ya jadi dia PNS itu pangkatnya 3A. 2 tahun berikutnya harus naik pangkat ke 3B. 2 tahun berikutnya ke 3C. Kemudian ke 3D ya, 3D yang 3D, 4A, 4B, 4C dan sampai mentok 4E. Tapi enggak ada dulu 4E. Yang ada hanya dosen, profesor itu. Kalau dulu 4E enggak ada, mentok 4D. Lah, itu per 2 tahun. Kalau enggak suka, kalau diam saja juga naik-naik sampai kapan pun enggak mungkin naik. Harus ngajukan. Lah, kalau dia ada pelanggaran 2 tahun itu misalnya dikasih teguran atau dikasih hukuman penundaan pangkat ya tahun berikutnya meskipun dipaksakan mengajukan ya karena sudah aplikasi semuanya sudah sistem kasus itu di sini aja teman saya itu banyak juga pelanggaran kalau biasanya mungkin apa yang paling sering itu tolongin plagiasi publikasi ilmiah ya kan ternyata yang dibuat itu skripsinya mahasiswa ya pimpinan atas namanya tapi bukan atas nama wanita itu pelanggaran dan kejadian itu sering terjadi biasanya penundaan pangkat biasanya penundaan ada ke apa namanya pengurangan atau penurunan pangkat yang awalnya mungkin 3D karena pelanggaran diturunkan jadi 3C misalnya nah, itu yang lebih parah yang parah lagi apa penghapusan tunjangan misalnya kamu dapat tunjangan fungsional atau tunjangan sertifikasi atau tunjangan apa kok pelanggaran bisa dihapus itu tunjangan di sini tunjangannya hilang padahal tunjangannya itu lebih besar dari kita ya gajinya guru gajinya dosen gajinya siapa saja sampai gaji CPNS itu kecil tunjangannya besar nah sampai pemberhentian ada dua pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kalau pelanggarannya parah atau pelanggaran yang sedang tapi diulang-ulang jadi ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat itu sekali langsung berat hukumannya kalau sedang tapi diulang-ulang jadinya berat jadi itu nanti yang merekomendasi hukuman ini ya itu namanya DKGI Dewan Kehormatan Guru Indonesia DKGI itu ada di Dewan Pendidikan di Dinas Pendidikan itu ada Dewan Pendidikan di dalamnya itu juga ada yang bagian ini Dewan Kehormatan Guru Indonesia dia yang merekomendasi kalau sanksi moral ya itu tadi lah ya sanksi sesama teman sanksi sesama dengan masyarakat dengan siswa gitu. Misalnya gini si A ini udah lakukan pelanggaran ya meskipun tidak ada hukuman ini viral misalnya di
media sosial, di Instagram, TikTok, banyak viral sebenarnya. Kan ketika ketemu orang itu kan malu, ya kan? Malu, dicemooh, di apa, diasingkan, itu namanya sanksi moral. Dan ini lebih berat kan? Apalagi kan contoh-contoh, apalagi kan kamu nanti jadi top leader. Ya misalnya kayak coba ya misalnya kayak dirjen pajak itu misalnya kena ya kan top leader. Oh gila, keluarganya, anak-anaknya meskipun nggak itu salah, tapi kan nggak sanksi orang. Ayahmu penjara ya, lah kan? Kan ya, hanya malu juga. Itu lebih besar ternyata sanksi moral ini. Nah, oleh karena itu tolong dijaga baik-baik terhadap pelanggaran ini. Supaya tidak viral. Tidak lucu lah viral pelanggarannya ya. Mana masa saya viral? Tidak ada. Hah? Ada ya, jangan sampai ada ya. Viral berantai kan? Nah, duduk ya kan? Bahaya. Ayo bahaya lah viral-viral. Baik, pertanyaannya apa juga tadi? Barang saya ya. Itu di bagian kekerasan. Coba kalau enggak kekerasan kemudian bisa ya. Nanti tak kasih PR untuk kalian ya untuk kelompok 6. Jadi gini, ketika guru melakukan kekerasan terhadap siswa, ya maka siswa dan keluarganya menuntut guru dengan dasar undang-undang perlindungan anak. Berarti pelanggaran HAM atau kekerasan atau diskriminasi terhadap anak. Dasarnya undang-undang perlindungan anak. Sebaliknya, ketika siswa melakukan kekerasan terhadap guru, kan banyak ya siswa mukul guru, sampai membunuh guru ada kan? Iya. Guru bisa melaporkan dengan Permendikbud perlindungan guru. Ya kan? Lah, cuma PR-nya ya. Ini undang-undang. Anak ini undang-undang. Ini Permendikbud. Undang-undang salah Permendikbud bagaimana? Undang-undang. Undang-undang PP peraturan pemerintah baru permen dikbud. Waktu ya kan? Ini dasarnya permen dikbud, ini dasarnya undang-undang. Wah. Lebih ini kenyataannya ya, mesti lebih kalah ini. Ya kan? Gurunya ya kalah mesti ya. Ya. Ya, ikhlas tapi di proses pengadilan ada ya kan. Kasusnya banyak kayak gitu banyak. Ini namanya orang marah itu manusiawi ya Pak ya? Ya. Saya pun pernah marah, bahkan Nabi Muhammad aja pernah marah. Cuman cara marah itulah yang membedakan kita dewasa atau tidak. Kalau marah semuanya pernah marah, cuma cara marah itu yang beda. Dia itu namanya anak SD ya, terus luar biasa kayak itu aja. Emosi suruh makan dia. Makan. Terus dia nggak tahu itu prosesnya apa macamnya. Akhirnya dilaporkan oleh orang tuanya ke kepolisian. Jadi yang awalnya hukuman jadi pidana. Nah ini tambahin nih, ini hukuman selain administratif, moral juga pidana. Tapi ini sebenarnya jalan terakhir pidana itu. Yang benar. Ketika guru melakukan pelanggaran, yang benar itu orang tua datang ke kepala sekolah, memediasi, beres. Itu yang benar. Tapi kalau urusannya pidana, orang tua kan datang ke kepala sekolah, ke kepolisian yang jemput si guru itu, benar itu. Berarti ini dilewati loh. Prosesnya dilewati. Wong sebenarnya orang tua itu masyarakat apa paling murid itu punya namanya komite sekolah. Harusnya ke komite dulu biar komite bareng-bareng dengan pengurusnya polisi itu ya. Selama itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu dulu diselesaikan. Kok gak bisa baru
laporkan ke polisi. Kalau itu pidana lah ya. Lu sekarang nanti pis kalau itu pidana. Lu dulu mau ngapain akhirnya? Dampaknya apa? Dampaknya sekarang. Guru sekarang diam ketika anak melakukan kesalahan. Itu kenyataannya ya. Global di mana-mana. Iyalah. Itu mau dilihat. Loh kok enggak ngurus sih? Lah ketimbang saya kena pidana. Coba. Akhirnya ada pembiaran pada putih di situ. Kenapa kok guru membiarkan? Karena guru juga takut akhirnya. Ya kan? Jadi kita serba repot. Oleh karena itu solusinya guru, orang tua, dan siswa harus ketemu bareng, kesepakatan bareng. Rewardnya ini, punishmentnya ini harus jelas. Ada sekolah yang pakai punishment tapi pakai poin. Terlambat datang sekian menit, poinnya sekian. Tidak selesaikan PR, poinnya sekian. Misalnya ya, tidak membawa buku, poinnya sekian. Terus nanti tiap bulan ada totalan poin. Total poin, misalnya si Kokulu, poinnya sekian, hukumannya apa, itu sudah ada aplikasinya mana? Akhirnya guru aman, ya kan? Karena berdasarkan poin. Saya gini deh, dulu mulai dulu ya, saya ngajar di SD, jadi biasa. Gitu biasa, gerem gitu. Lihat ke mahasiswa, nggak mungkin deh, saya, nggak mungkin. Cuma lu malu kan? Pamit, wah, beres dulu tadi. Dari sekolah, wah iso. Pamit, udah. Orang tua aja datang. Kalau saya mesti pulang, Pak. Kalau saya lagi emosi, ngajar, mau kondisi marah ya, saya pamit ke anak-anak. Nah, Pak Imron itu lagi pusing, lagi apa, gak fit kondisinya, izin ya, mau keluar ke kamar mandi dulu. Mau apa, Pak? Wudhu. Bisa tarik lagi mah gitu ya. Terus bau, duduk dulu sebentar minum kopi. Tapi kemarin lagi. Lah ketiba marah-marah ngumpulin siswanya pulang. Mending ngomong begitu apa adanya. Ya. Kadang saya lagi ibu-ibu ya, tak bilang. Masalah di rumah sampai ke sekolahan. Ya kan? Kondisi dapur, kondisi keluarganya, emosi. Kondisi emosi masuk kelas, kelas mulai kegiatan pembukaan penutupan GGR kondisinya. Ada yang sebelah, diam, kamu diam. Si anak kan gak ngerti, kenapa begini gitu ya. Padahal mungkin, apalagi ibu-ibu macam-macam. Kondisi dapat gampang emosian, kondisi hamil muda emosian, kondisi dompet kosong emosian, kan? Berasnya belum beli emosian gitu kan? Apalagi suaminya WA-WA dengan yang lain tambah emosi. Masalah itu dibawa ke sekolahan, akhirnya terjadi hukuman dan itu intimidasi terhadap siswa. Biasanya mono, ibu. Ya, karena lebih sensitif. Laki-laki itu kan masalah besar dan sepele. Tapi yang itu sering mengabaikan. Itu tadi. Ah, lambat enggak apa-apa, kayak urusan kampanye. Lah ya itu. Ya, awas. Iya, pulang lagi. Oke, biar saya kagak kebangan gitu kan. Ayo terakhir tadi apa? Oke. Terakhir di bagian akhir penjelasan saya itu ada sebuah renungan belajar dari gelas. Sederhana, kita belajar dari gelas, gak usah jauh-jauh. Di situ ada apa namanya gelas yang setengah kosong dan setengah berisi. Kalau kalian bertanya, gelas itu setengah kosong atau setengah berisi? Airnya persis di tengah. Jawabanmu apa? Pertama kali kamu jawab. Setengah kosong atau setengah berisi? Setengah berisi. Jawabannya apa itu? Nah, ada yang jawab setengah kosong, ada yang jawab setengah berisi. Gelas itu sebenarnya ibarat dirimu sendiri, Rek.
dirugi. Ada orang yang fokus ke setengah kosongnya, berarti dia gampang apa namanya mengecilkan diri. Oh teman-temanku pinter, aku nggak bisa menyampaikan pikirannya begitu. Berarti fokus ke kosongnya, fokus ke kosongnya. Karena melihat orang lain berisi, dia merasa kosong terus, akhirnya minder, akhirnya kurang pede. Yang setengah kosong. Oleh karena itu geser mulai sekarang ke setengah berisi. Saya yakin setiap mahasiswa di sini, kayak apapun kondisinya, termasuk guru dan yang tadi itu, semuanya punya potensi yang luar biasa. Punya potensi yang luar biasa yang mungkin sekarang belum kalian temukan. Potensi sendiri belum temukan sendiri. Tapi yakin kalian harus fokus ke setengah. Aku ini apa? Aku ini bisa apa? Itu penting. Mulai sekarang pikir. Jadi itu ya. Satu, dua, jelas yang pecah. Ini bayarnya momentum. Pelanggaran-pelanggaran. Kalian mulai kecil sampai sekarang dan nanti itu sekarang proses buat gelas. Buat gelas itu menjadi bagus dan indah. Nanti kalau kalian sudah jadi orang sukses, ibaratkan gelas yang sudah jadi indah, bagus. Tapi bisa waktu semenit saja jatuh, pecah. Ya? Untuk menjadikan gelas utuh lagi, gimana caranya? Sulit dileng, dileng satu persatu, sama enggak kayak sebelumnya? Berarti untuk mencapai kesuksesan, mencapai citra yang luar biasa itu sulit yang luar biasa. Tapi jatuh, pecah, kembali lagi citra kalian enggak sama kayak sebelumnya. Wes sekarang penjahat, koruptor, narkoba, macam-macam. Yang ini yang keluar itu kan. Dari penjara keluar, dia ngomong, saya tobat. Orang bisa menerima tobatannya ini? Bisa. Meskipun dia tobat, mesti ada lemnya, mesti ada goresan-goresannya, ya kan? Iya. Kamu disakiti oleh seseorang gitu ya. Datang stres, kan pecah gelas itu, wis. Orang yang nyakiti kamu. Di benakmu, ha, kamu gelas pecah, gitu kan? Dia minta maaf datang, saya akan memperbaiki gelas yang pecah. Bisa, langsung terima. Tidak bisa. Itu kamu pasti pecah paling di tempel-tempelan. Tidak, nyari yang lain aja kan begitu. Nah itu gelas yang selanjutnya gelas. Gelas apa? Besok dalam air. Pulpen ini kaku, gak mungkin beko. Begini kan gak bisa. Tapi cukup dimasukkan air, saya bengkok, ya kan? Apa namanya istilahnya aja? Membiarkan bengkok. Pulpen ini, pensil itu yang digambar itu, ibaratkan dirimu ya. Dan air itu ibaratkan lingkungan, komunitasmu. Artinya apa? Sakaku-kakunya karaktermu, sak ego-egonya dirimu ini seperti air. Tapi kalau sudah masuk di komunitas, tolong lentur, bengkok, jangan kaku. Artinya apa? Menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau kamu kaku, tetap kaku, masuk ke lingkungan mana kaku, gak akan diterima oleh orang lain. Jadi egonya turunkan dulu. Mungkin kamu lebih tahu daripada saya ketika diskusi, misalnya begitu ya, kita musyawarah. Meskipun sebenarnya dia itu orang yang apa ya, yang super power, egonya tinggi, ketika di musyawarah dia mendahulukan yang lain. Begitu. Itu yang repot. Lain ada gelas, macam-macam gelas seperti perumpamaan kalian belajar. Pertama gelas apa itu? Gelas kosong. Gelas kosong. Kalian pilih mana tuh? Gelas kosong, gelas apa? Penuh. Gelas bocor. Gelas berpenyaring, pilih yang mana? Penuh. Enggak, aslinya sesuai karaktermu misalnya. Pilihan pertama, pilih yang mana? Kosong. Penuh, penyaring. Oh, lo gak pilih gelas bocor ya? Enggak. Kalau pilih gelas bocor. Gelas yang kosong
namanya kosong diisi air apa? Langsung masuk isinya menerima semuanya isinya jadi diterima. Artinya kalau orang seperti gelas kosong, dia itu apa? Haus akan belajar. Haus akan belajar dan menerima semua informasi yang masuk ke dia. Tidak enak ya? Menerima semua informasi. Elek api diterima semua, Rek. Kamu, ayo ikut saya jadi teroris. Ayo mas, ikut. Ya, ayo ikut dulu. Omong buat ikut, balik ikut, semua masuk. Bagus enggak? Bagusnya dia harus belajar. Gak bagusnya masuk semua informasi negatif, salah, bohong, macam-macam masuk itu. Siapa percaya? Nah itu kayaknya. Lek gelas penuh. Tadi coba lek gelas penuh. Nah. Gelas penuh rek penuh dengan air diisi air lagi apa yang terjadi? Lek ada kamu gelas penuh ya dinasihati orang nggak masuk tuh pak terus dia merasa penuh ilmunya banyak dia nasihati dok kamu tuh begini begini ya apanya siapa benar tumpah ya karena sudah penuh dia mau ingin mental. Bukan masuk kiri malah mental. Lah baru yang ketiga gelas bocor lah itu baru masuk sini keluar sini. Nah, kalau itu kan mental. Gelas bocor gini. Gelas bocor diisi air apa yang terjadi? Gelas meskipun semua banyak air yang mengisinya ya. Jadi lagi kelas sudah ikut terima semuanya oh ya. Apa nggak tahu bocor jadi koyo eh terima semua itu tanya apa tahu udah tapi gini ya mau bener oh nggak aja saya tak kasih hati begini tuh oh ya paham nggak tidak paham bukan bener bukan paham. Terakhir ini yang paling ideal, Pak. Mahasiswa itu harus seperti gelas yang terakhir. Penyaring. Gelas berpenyaring. Dia itu kosong sebenarnya, merasa kosong. Tapi tidak semua informasi diterima, disaring, ada saringannya masuk. Yang kotor-kotor jangan masuk, yang negatif jangan masuk. Informasi hoax jangan masuk. Doktrin yang radikal jangan masuk, disaring. Yang baik-baik yang masuk. Meskipun itu kamu dapat dari dosennya, meskipun kamu baca dari buku manapun, tolong disaring. Benar nggak katanya Pak Imron begitu? Gitu loh, kan? Meskipun dari saya saring kan? Gitu loh. Dialogkan dengan yang lain, konfirmasi dengan yang lain. Kalau salah jangan diterima, meskipun dari siapa saja. Undur makola, lihat apa ya? Dengan siapa ya? Tuh orang ya, Mas Fran seperti itu ya yang dia, Mas Guru ya? Brandon. Trondon. Nama panggung Brandon. Nama artisnya Brandon. Nama artinya Kul. Kulwai. Oke, karena dia ngomong Kulwai, sekarang dia ini. Oke, itu saja. Kalau melanggar kayak denda itu terus sampai dihentikan. Terus apanya bisa datang lagi? Jadi CPNS. Ya ini di sini ya. Biasanya pelanggaran tapi pelanggaran yang bukan sangat berat. Pelanggaran diberhentikan mungkin ya dan tidak pernah dipenjara. Diberhentikan artinya diberhentikan apa bukan karena pidana masuk penjara tapi diberhentikan begitu biasa saja bisa datang lagi atau dari awal lagi maksudnya ya. Karena gini di CPNS itu kan mesti ada di situ melampirkan surat pernyataan tidak pernah dipenjara itu ada tapi kalau sudah pernah dipenjara ya nggak bisa kan surat itu nggak ya kan ya. Ono namanya jajan SKDK berkelakuan baik ada pernyataan tidak pernah di penjara. Kalau itu sudah dilanggar kan bisa. Lah CPNS itu rek
batasnya usianya 35 ya. Berarti kalian mumpung masih muda, moyok sebelum 35 itu moyok ya. Tiap tahun kalau bisa ikut di mana saja, ujung-ujung barat sampai ujung timur, wis berangkat kok. Jalannya dari jenengan, Pak. Hah? Jalannya dari jenengan, Pak. Jin. Orang dalam. Orang dalam. Orang dalam. Bisa ada akan sekarang. Dan kalau ada yang ngobori atau mengumpul ini, iming-imingi bayar sekian, itu palsu, itu bohongan. Itu bohongan. Saya katakan itu bohongan. Saya ikut tes 2014. Tes CPNS pakai CAP online, langsung nilainya muncul, ada lulus atau tidak itu muncul langsung. Ya kayak UNPTKIN loh, lebutin UNPTKIN yo. Anak saya pernah gak masuk, masa saya di sini gak masuk. Kalian yang jauh-jauh kenal sama dosen-dosen sini, gak ada bisa masuk. Tapi itu persis CPNS itu, persis rezeki-rezekian, trik dan tips dari saya kalian ikuti ya. Yang pertama. Ya, yang pertama, cium kakinya ibu, minta doanya ibu. Ibunya enggak ada. Bapaknya, orang tuanya. Itu doa yang paling mujarab dari orang tua. Meskipun bapak ibu enggak sekolah, ya, doanya paling mujarab. Saya sungguhan itu. Pertama orang tua dulu deh. Habis itu para kiai, kamu keliling-keliling sowan minta doanya kiai-kiai. Yang ketiga, kalau ada pengemis-pengemis orang gak mampu, kasih 1.000-2.000. Bu, saya mau nyuntik ke BNS, doakan ya. Oh iya. Semua ya, Bu? Anak yatim. Kasih 1.000-an misalnya, doakan saya mau nyuntik ke BNS. Loh, kamu rek, doamu. Malah paling belum nyampe langit satu jatuh, bisa rek. Ya, doanya kita. Loh, ini yang doakan banyak orang. Di antaranya ini kan bisa ya untuk mengucap arsnya. Ini doa urutan prioritas doa ini seperti ini. Wes kalau dohirnya yuk aja, dohirnya itu gampang lah. Ini yang mengdohir ya. Yang kedua trik saya. Ketika mengerjakan soal ujian apapun, tes atau apa, CPNS atau yang lain, sertifikasi macam-macam. Jangan lupa satu nomor di solawati. Sungguh, saya tidak kerjakan soal mesti. Tiap nomor ya dibaca, tapi cuma nomor solawati. Ngawur nomor itu. Wis merem, lu masuk dalam nomor merem, nomor apa? Ngawur sedikit keliru. Dibaca dulu, dipelajari dulu maksimal mau jawab solawati. Bingung jawabannya yang mana solawati? Lelek kurhu, tak? A, B, C, D, E. Oh, E. Dimulai E, A, B, C, O, C. Loh, kapan dulu sih kalau yang ngomong? Ya, saya lulus, Pak. Bukan karena kamu, Bu. Karena orang tuamu mungkin. Ya, doa orang tuanya, ya. Itu trik dan tips. Nyata. Tidak masuk akal, tapi dan saya, ikuti sudah lah, ikuti sudah. Oh, cuma nyombongkan, aku pintar loh, Jo. Ya. Itu ya, Dok? Iya, Pak. Ikut CPNS ya. Ya. Zamanmu beda dengan zaman saya, beda dengan kamu. Persaingannya lebih ketat. Tablet, molano, ojo lulus S1 langsung S2. Wis lah, masih ada yang ikut ya. Lulus S1 harus langsung ke S2. Wes lah, kamu itu kok banyak ceritanya. Kalau dikasih pilihan, jangan pilih salah satu. Nikah dulu apa kuliah dulu? Kuliah. Kamu jawabannya kayak konvensional banget, klasik. Jawaban tuh kuliah dulu apa nikah dulu? Ya kuliah pak, pas nikah. Kuno lo jawab apa tadi? Ya pak, semester enam pak saya. Iya, kok. Lu kan enak dong. Cuma ambil nikah suaminya. Kerjakan tugas. Ya, suaminya juga kerjakan tugas. Karena itu cari yang bisa. Dulu siapkan dulu lah. Ini bisa ya? Ya. Mau bilang ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kan enggak